Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang manfaat daun salam untuk menurunkan berat badan dan kesehatan lainnya ya. Yang harus teman-teman siapkan bahan-bahannya, yang pertama ada beberapa lembar daun salam. Bisa sediakan 10-12 buah daun salam. Kemudian kayu manis, kurang lebih secukupnya saja ya teman-teman, kurang lebih satu batang. Kemudian teman-teman juga siapkan madu asli. Ya, kali ini kita akan gunakan produk madu TJ ya. Kemudian yang teman-teman siapkan juga adalah saringan teh ya. Saringan teh ini berfungsi untuk menyaring air dan memisahkan antara daun salam dengan teh. Kemudian teman-teman juga siapkan 1 gelas air putih kurang lebih 200 mg. Setelah itu teman-teman gunakan penjepit untuk mempermudah memisahkan daun salam dengan teh. Langkah yang pertama, teman-teman harus rebus daun salamnya dan kayu manisnya ya. Nah, merebusnya pada saat kondisi benar-benar sudah mendidih ya. Nah, kita masukkan kayu manis, kemudian teman-teman masukkan juga daun salamnya ya. Nah, ini membutuhkan waktu kurang lebih, memakan waktu 10-15 menit untuk melakukan perebusan, karena kita akan memungkinkan air benar-benar dalam kondisi matang ya, jangan setengah matang, jadi berdampak ke efek ke perut kita nanti kalau mengkonsumsi air setengah matang ya. Nah teman-teman, ternyata manfaat daun salam untuk diet ini banyak juga dirasakan oleh mereka yang sedang berjuang menurunkan berat badan ya. Ya, sepertinya airnya sudah matang. Kita matikan terlebih dahulu kompornya. Kemudian kita siapkan gelas kosongnya serta saringan tehnya ya. Nah, di sini kita akan pisahkan antara daun salam, kayu manis dan air yang sudah direbus ya. Nah, teman-teman yang ingin mendapatkan manfaat daun salam untuk diet, teman-teman bisa mencoba resep yang saya gunakan saat ini ya. Rebus kurang lebih 200 mg air, kemudian teman-teman ambil juga kayu manis satu batang dan teman-teman patahkan menjadi dua. Kemudian ambil 10-12 lembar daun salam serta teman-teman gunakan 2 sendok madu murni. Nah, minuman ini teman-teman rebus di pagi hari dan diminum pada saat perut masih kosong ya. Ya, inilah hasil dari ramuan untuk percobaan kita malam ini ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah teman-teman, semoga berhasil dietnya. Namun teman-teman juga harus tahu, selain untuk program diet, ternyata daun salam ini juga dapat melancarkan pencernaan kita ya. Kenapa? Karena mengatasi gangguan pencernaan ini juga akan membuat tubuh kita menjadi gempal dan bertambah beratnya. Jadi kalau sistem pencernaan kita lancar, otomatis kita akan menurunkan berat badan kita ya. Nah, kemudian juga banyak sekali manfaat lainnya yang dapat kita bahas dengan manfaat daun salam ini. Namun untuk pembahasan kali ini kita lebih fokus ke program diet dan sistem pencernaan tubuh kita ya. Baik teman-teman, inilah hasil dari ramuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bagikan dan share ke teman-teman yang lainnya yang lagi berjuang menurunkan berat badan, yang lagi konsumsi bahan-bahan ramuan lainnya, bisa rekomendasikan untuk ramuan kali ini ya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.